Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tazkiyatun Nafsi mafhumuha wa maratibuha wa asbabuha di halaman yang ke-18 Wa amma fi'lul mashru'i fa inna fihi ziyadatu amalin ziyadatu amalin wa qad yakunu fihi masyaqqatun wa min huna qala al ulama innahu bi'tibari jihatil fi'li a'dhamu ajron li fihi amalin Adapun mempraktekkan amalan-amalan yang disyariatkan maka sesungguhnya perbuatannya tersebut merupakan tambahan ia menambah amal perbuatannya dengan mempraktekan amalan-amalan yang disyariatkan ketika ia mempraktekan amalan-amalan yang disyariatkan tersebut di dalamnya terdapat masyakoh, terdapat kesulitan oleh karena itulah para ulama mengatakan sesungguhnya mereka memandang bahwa mengamalkan apa yang disyariatkan itu berdampak kepada pahala yang sangat besar karena ketika seorang berusaha mempraktekan ibadah mempraktekan amal yang amalan yang disyariatkan berarti ia telah menambah ya, telah menambah amal perbuatannya, telah menambah ibadahnya, ibadahnya bertambah. <tuh> Walihada zakar Syekhul Islam anna ba'dun nasi qad yujbilu 'alal kasli an fi'lil ta'ati wa an tarkil ma'siyati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan ada sebagian manusia Dia berdiam diri karena malas, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, dan juga ada sebagian manusia meninggalkan maksiat karena keadaan dirinya sedang malas. Falasaku ya. lutar dalilan anil iman. Jadi ia tidak melaksanakan, tidak mempraktekan amalan yang disyariatkan, dan juga ia meninggalkan maksiat semata-mata karena karena rasa malas, ya. sehingga tidak menunjukkan adanya keimanan. Seseorang meninggalkan dari e, melakukan perbuatan yang haram, seseorang meninggalkan jina, ya. Ia malas, ia malas berzina karena ia tidak memiliki modal, tidak memiliki uang. Seseorang malas untuk menenggak minuman-minuman keras yang memabukan, ia malas karena ia tidak memiliki harta untuk membelinya. Atau faktor yang lainnya, sehingga seseorang meninggalkan maksiat tidak menunjukkan bahwa orang tersebut berada di atas keimanan Bukan faktor keimanan yang mendorong ia meninggalkan maksiat Tapi karena faktor malas ya. Bihila alal iman Berbeda dengan seseorang mempraktekan amalan yang, yang disyariatkan Ketika seorang melaksanakan mempraktekan amalan yang disyariatkan maka membuktikan bahwa ia berada di atas keimanan. lil abdi ala ya. tarqi. Berbeda dengan meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Terkadang yang menjadi pendorong seseorang itu meninggalkan yang diharumkan karena malas, bukan karena faktor keimanan. Wa amal fa innahu la yahtamilu illa al imanu idza ma al Berbeda dengan dengan mempraktikkan apa yang disyariatkan, tidak ada yang mendorongnya. Ketika seorang hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak ada yang mendorongnya melainkan keimananlah yang mendorong dia melakukan ketaatan. Ketika seorang mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, faktor pendorong dia bersedekah, faktor pendorong dia mengeluarkan zakat adalah keimanan. Berbeda dengan ketika seorang meninggalkan maksiat, ia meninggalkan ia meninggalkan maksiat, ia meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bisa jadi bukan karena faktor keimanan, karena faktor malas ini yang disebutkan oleh Sekul Islam Ibn Taimiyah sehingga jelas bahwa dari sisi pahala ya, mengamalkan suatu ibadah mengamalkan suatu amalan mempraktekkan suatu amalan yang disyariatkan itu jauh lebih utama dari meninggalkan maksiat lebih besar pahalanya dari meninggalkan maksiat ya. misalnya seseorang ya dia sudah bisa meninggalkan maksiat tapi dia tidak melakukan apa-apa, tidak berzikir, tidak melakukan sholat sunnah, tidak membaca al-quran, dia hanya meninggalkan maksiat saja. Tentu tidak lebih utama daripada orang yang selain ia meninggalkan maksiat, ia mengisi waktunya, mengisi waktu-waktu ya, yang ia miliki dengan beribadah kepada allah swt, dengan melakukan aktivitas yang mengandung nilai ibadah. Lakinna aidon yang bagi an yuroa fi hada an niyata muqtabaratun. Faida tarkul maasi tajan nuba tajan nuban lil maasiati wa mtithalan li taatillahi azza wa jalla. Falasaka annahu majurun ala hada al amri. Ya. Akan tetapi seharusnya bagi setiap hamba untuk menghadirkan hati. Ya. menghadirkan hati sehingga e, menghadirkan niat sehingga niat tersebut akan dinilai sebagai ibadah ya ketika seorang meninggalkan maksiat ia niatkan dalam rangka untuk menjauhi ketika ia meninggalkan maksiat menjauhi hal-hal yang diharamkan ya dan ia melaksanakan ketaatan kepada Allah maka sudah selayaknya ia menghadirkan niat di dalam hati, ya sehingga meskipun ia meninggalkan maksiat, ya ia tidak berbuat apa-apa, hanya sekedar meninggalkan maksiat, tetapi kalau dibarengi dengan dengan niat dalam rangka untuk mentaati Allah, maka hamba tersebut akan diberikan pahala, akan diberikan ganjaran, yaitu ganjaran niat meninggalkan maksiat karena Allah. Ya. Demikian juga tentunya ketika seorang mempraktekkan amalan yang disyariatkan, ya. diniatkan murni karena Allah, bukan karena yang lainnya, sehingga ia lebih banyak mendapatkan keutamaan pahala. Ya ia mempraktekkan amalan yang disyariatkan tentu berpahala. Ya. Kalau diniatkan karena Allah, demikian juga meninggalkan maksiat ia diniatkan ya, dalam rangka untuk mentaati Allah. Ia tidak berbuat syirik karena Allah, ia tidak berbuat bid'ah, ia niatkan karena Allah. Ia tidak berbuat zina, ia niatkan karena Allah. Ia tidak mencuri, ia tidak memakan riba, ia tidak melakukan gosok ia niatkan ia niatkan dalam rangka untuk mentaati Allah maka ia akan makjurun ala hadal amri maka ia akan diberikan pahala atas niat yang ia lakukan sehingga tidak ada tidak ada yang sia-sia ya meskipun ia meninggalkan maksiat ya namun karena dibarengi dengan niat di dalam hati maka ia akan diberikan pahala dengan sebab niatnya niat untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya di halaman yang ke-20 bayanu anna tazkiyata min taufiqillahi wa asarul abdi fi tahqiqiha. Penjelasan sesungguhnya penyucian jiwa adalah taufik dari Allah dan juga ikhtiar hamba usaha hamba di dalam mewujudkannya kuna aidon masalatun masalatun ukhra yang bagi alwuqufu indaha wa huwa anna tazkiyatan nafsi hal hiya min fi'li rabbi aw min fi'lil abdi ada permasalahan yang lain di dalam penyucian jiwa Apakah penyucian jiwa itu hasil perbuatan Allah atau hasil perbuatan hamba? Ya. Fa inal ulama ikhtalafu fi tafsir kaulillahi azza wajalla. Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan firman Allah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Asam As ayat yang ke-9. Hal muzakki huna huwa ar-rabbu li abdi au annal abda huwa alladhi qad Apakah yang membersihkan jiwa di sini adalah Allah semata-mata atau hamba tersebut yang mensucikan jiwanya? Lil ulama'i fi tafsir hadhihi al-ayati qaulani. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Wa qad rajjaha Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah anna tazkiyatahuna minal abdi ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah merozihkan, menguatkan pendapat bahwa penyucian di sini berasal dari hamba itu sendiri berasal dari perbuatan hamba itu sendiri wa ta'ah yaitu seorang mensucikan jiwanya dengan cara melakukan ketaatan ya, baik itu mengamalkan apa yang apa yang disyariatkan dan meninggalkan apa yang dilarang dengan diiringi niat. Wa hada muwafiqun liqaulillahi azza wa jalla karena hal ini lebih sesuai dengan firman Allah taala qad aflaha man zakkaha sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Fataskiya tuhuna minal abdi bi fi'li ta'atin laillahi azza wa jalla lakinn la yambagi anna yutanasa Tazkiyat li nafsihi hiya ya. sehingga Pensucian jiwa di sini adalah usaha dari hamba itu sendiri ya. bukan usaha Allah bukan Allah yang melakukannya tetapi hasil usaha hamba itu sendiri yaitu dalam rangka mentaati Allah Azza wajalla dengan melakukan ketaatan kepada Allah berarti hamba tersebut sedang melakukan usaha yaitu mensucikan jiwanya akan tetapi tidak boleh dilupakan bahwa seseorang itu bisa mensucikan jiwanya semata-mata berkat taufik dari Allah Azza wa Jalla berkat petunjuk dari Allah berkat pertolongan Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-21 walau la fadlullahi alaikum wa Min ahadin abadan walakin Allah sya wallahu alim kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah, kalau, kalau bukan karena pertolongan Allah atas kalian, kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, tidak ada seorang pun dari kalian selama lamanya bisa mensucikan jiwanya. Akan tetapi Allah sanggup memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya sehingga ia bisa mensucikan jiwanya. Allah Maha mendengar dan Maha berilmu. Para abda lahu nafsihi. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya sungguhnya hamba itu memiliki memiliki ya usaha memiliki ikhtiar ya, di dalam mensucikan jiwanya, ya. Ia harus memiliki memiliki usaha, memiliki ikhtiar, tidak hanya berpangku tangan, ya, tidak menunggu hidayah datang, tidak, ia harus berusaha, ya, jadi tidak benar, ya, kalau ada orang yang mengatakan, kenapa kamu belum sholat, ya, kenapa kamu belum beribadah, kenapa kamu belum berpuasa, ya, nunggu datangnya hidayah dari Allah, maka tentunya ini tidak benar, ya seorang hamba harus berusaha ya harus berusaha ya mensucikan jiwanya dengan mempraktekan amalan-amalan yang disyariatkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Walakin hadza laisa bistiqlalin minhu. Akan tetapi ya seseorang itu bisa mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan, bisa meninggalkan maksiat dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan semata-mata hasil usaha hamba itu sendiri, ya bukan secara mutlak tanpa ada campur tangan Allah. Wa huwa bi azza Seseorang mampu melakukan sholat lima waktu, seseorang mampu menambah sholat sunnah, mampu berpuasa di bulan Ramadan, mampu melaksanakan puasa-puasa sunnah, mampu untuk berjalan menumpuh perjalanan untuk menuntut ilmu mampu untuk mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mampu untuk bersedekah ya, semata-mata karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. ia berusaha tetapi ia di, dibantu oleh Allah. Falawla fadlullahi wa rahmatuhu <-tuhat> ibad. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, tidak ada seorang pun dari hamba-hambanya yang bisa mensucikan jiwanya. Wahada yunabihuna ala mas'alatin muhtajun fi azza Maka ini ini menjadi peringatan ya, menjadi peringatan buat kita semua dan ini adalah perkara yang sangat penting bahwa setiap hamba itu sangat butuh kepada robnya di setiap saat Ya, setiap saat kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Kita tidak mampu melakukan Apa yang disyariatkan oleh Allah Kita tidak mampu meninggalkan Apa yang diharamkan oleh Allah Melainkan semata-mata karena Karunia dan kasih sayang Allah ya. An nafsahu Seorang bisa mensucikan jiwanya ya Karena ia Ditolong oleh Allah SWT wa Walihadha ja'afil hadisi Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa anta khairu ya. disunahkan kita berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam uh, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim wahai Allah berilah aku jiwa ya ketakwaan dan sucikanlah jiwaku karena engkau sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwaku ini adalah doa yang diajarkan Nabi agar kita diberikan taufik oleh Allah sehingga kita bisa mensucikan jiwa jiwa kita. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insya Taala kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu la ilaha illa anta. Astagfiruka wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.